setelah beberapa bulan di pesantren, hari ini pulang. Selamat datang. Seneng gak? Yakin? Harus yakin ya? Iya lah. Hah? Hari ini ya, bisa diulur-ulur lagi ya. Tapi ayah ntar gimana dong? Gak tau. Emang kita ketemu lagi kapan? Tahun depan. Tahun depan? Enggak deh. Emang kuat kamu? Insya Allah. Yaudah, oke. Ntar jalu bareng ayah terus ya. Ya yuk, bismillah kita ke pesantren ya, bismillah. Yaudah, oke. Kamu juga. Karena ini baru landing pesawatnya, terus ini kan kebetulan pakai Citilink. Nah itu tuh di Citilink tuh bisa nitip sama staffnya kalau anaknya berangkat tanpa orang tua gitu. Jadi insya Allah ini nanti anak-anak dianterin ke atas sini, kita nunggunya di atas. Jadi biar anak-anak nggak pusing ya. Jadi kita nggak nungguin di sana, nanti dianterin sama staff Citilink-nya. Dan kebetulan juga mamanya temennya anak-anak tuh dulunya Citilink juga. Jadi alhamdulillah nih, makasih ya tim Citilink, ntar dianterin ya anak-anak. Kalau dilihat jadwal sih baru landing banget anak-anak. Mungkin sekarang masih di dalam pesawat. Jadi kita tunggu sebentar lagi di restoran dekat sini ya. Yuk. Cepat juga nyampenya. Iya. Halo. Ustaz sehat. Sehat banget. Itu lo dua. Cuma dua. Ini lo lengkap ya. Pak Joko, terima kasih ya Pak Joko. Makasih. Makasih berkenan. Jatuh nggak? Masya Allah. Boleh. Tuh kakak Lila. Sama Ustaz Felix salim. Sama Ustaz sama Umu. Saya. Hai Aisyah, Masya Allah sayangku. Sehat nak? Sehat alhamdulillah. Abila, sehat? Eh, maaf tangannya tante penuh. Eh salim Umu aja. Semuanya. Makasih Pak Joko. Tadi enak deh di pesawat, aman. Itu apa? Kok nggak dikasih? Apa? Itu apa? Kok nggak dikasih? Itu apa?
operasinya kapan? Terima kasih. Ini lilin ya katanya ya? Lilin ya? Oke, oke. Oke, makasih ya tim Cipili. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Mengantarkan anak saya dengan selamat. Jadi saya enggak ini lagi, enggak sedih-sedih banget. Iya, terima kasih. Udah, Pak Joko, Mas Anang, ya. Cureng. Terus sekarang kita mau kemana, Bu? Kita mau makan dulu sekarang. Karena tadi lihat traffic perjalanan ke sekolah lamanya mereka macet banget, sejam lebih. Jadi mendingan kita makan dulu yang kenyang. Raina setelah beberapa bulan di pesantren hari ini pulang. Nah. Oh, lo sini. Halo. Satu anak ini. Assalamualaikum. Satu anak di belakang. Apa ini? Buat ayah. Bikin lilin, bikin. Wow. Satu lagi di belakang. Hey. Pada Jayo. Hey, selamat datang. Kangen nggak tempat ini? Be aja. Paling nyebelin. Hey Jaki, Jalu. Mana Rakaina nanti? Hey. Kangen nggak? Nggak. Sebel ya. Sebel, emang sebel banget. Jadi dari tadi itu dari airport langsung ke sekolah dulu. Apa? Hmm. Oh, mau langsung lihat poka-poka. Mau lihat alpaka. Ya. Namanya? Namanya sih. Tahu yang itu poka. Iya, tapi poka. Duanya nggak tahu. Yang dua belum, King sama Queen kayaknya. King, Queen. Kayaknya ya. Queen. Kita keluarin ya. Lali dan Ratna. Yeah, lucu kan? Lucu banget kan? Iya dia. Yang ini cowok cewek. Yang cewek yang putih, emang tinggi. Ini, Ki mau ngasih makan enggak? Kita dikasih ini, katanya ini siapa? Ayah bunda. Makasih ya udah selalu ada buat Ina. Setiap Ina butuh sesuatu pasti bakal selalu dibantu. Iya, repotin. Maaf ya kalau mungkin Ina pernah nyakitin.
hati ayah maupun bunda, doain Ana dan Ina jadi anak yang solehah dan insya Allah bisa membawa ayah bunda dan keluarga ke surga. Ya Allah, amin. Ini Ina buat lilin buat ayah bunda, semoga bisa disimpan baik-baik dan dipakai. Semoga suka, coba kita lihat. Dari Ina dulu ya. Tuh kita ke itu aja, ke sini. Ini kamu bikin sendiri? Ana bikin juga? Iya. Mana-mana, coba-coba sini-sini. Sendiri nih. Ih, keren banget nih, berkelas banget. Nih. Kok harum? Harum, coba-coba. Harum ya? Wow. Coba. Ini dari Ina, made with love. Thank you. Ini ayah bunda, this apa bahasa Inggris sih? Apa kamu baca? This. Coba ayah bacain ya. Ayah bunda, this. Candle. Candle is for you guys. I hope you guys like this scented candle. Assalamualaikum salam. Pada tumpah. Tumpah. Oh, ini bikin ini pakai bunga juga. Oh, ini tumpah tuh. Ini. Kalian sepanjang di airport doang ini dong. Iya. Ini di harus dibakar atau gimana? Harum banget. Thank you ya. Nih, Ina, selamat datang. Jadi kalungin. Selamat datang Ina. Iya. Bakana, Sinakana. Nih, selamat datang dong. Oh, dikalungin sama Jaki. Iya. Selamat datang Bakana. Tuh dikalungin Jaki tuh sama Jaki mau. Jaki, enggak kalungin Ina belum. Ina biar dia. Oh. Balik. Oke, yuk sini. Bakana, Raina paling kangen di rumah ini bagian mana? Enggak di mana-mana. Nyebelin banget emang ya. Kasur. Hah? Gimana tadi? Tangganya kecil banget. Huh? Kalau di sana lebar-lebar ya? Iya, tinggi-tinggi. Ini mereka emang lupa dengan tangga rumah sendiri. Eh, gimana tadi naik pesawat berempat doang sama teman? Berlima. Tapi enggak ada orang tua. Terus gimana, seru enggak? Kan pertama kali kan. Tapi Satu, dua, tiga. Gak usah diberesin. Gini aja. Gini aja yang beresin. Foto dulu. Enggak. Iyalah. Ada kembang. Iya itu tuh banyak banget. Ada yang terbang. Iya. Oh, seru banget di sini, pinky-pinky sana, unyu-unyu. Tuh, cicak. Balonnya mau dibawa ke sana. Balonnya dibawa ke itu. Itu sana ada orang. Masuk. Ini bikin kaget aja ayah. Banyak banget. Wow. Ini Ina mau lihat gak yang kanan? Mana kak? Itu foto-fotonya ya. Mimpi di awang-awang kok gini tidurnya ya?
Kangen kan tidur di sini? Gak ada yang bangunin jam 3. Tapi enak banget. Nanti kamu di sini bangun subuh juga enggak? Jam 3. Iya. Bangunin ayah ya? Enggak mau. Ya, aduh. Kan ayah kerja. Kan ayah. Ini juga. Ayah. Pulang dulu ya. Peluk dong Kanainanya, peluk Kanaina. Peluk Kanaina, peluk. Oh. Seneng banget. Hmm. Ajak ke kamar Ina sekarang, ke kamar Ina. Seru ya. Ayo yuk. Ke kamar Ina sekarang, ke kamar Ina. Karena ajak. Ya, ajak anak. Kenapa? Ya Allah, anak mainan. Biarin Anna mengemudi vlog sama Mpo. Ya Allah, kamu udah tinggi banget sama aku sama. Udah tinggi ya. Ya Allah, udah gede banget sih. Gemuk si Anna, biarin gak dikasih gue sama Mpo. Itu sambarin Anna. Gini. Tunggu sama Anna, Pak. Terjadi semua aku mau lihat mukanya dong. Mau cubit pipinya. Cubit aja deh. Terharu banget ya Allah, aku tuh gimana ya sama anak-anak ini. Biar kata dia tuh lihat anak tuh. Biar anak kayak gitu juga, tapi kan aku seneng gak? Seneng banget ya Allah, gak bisa ngomong nih ya ampun. Kita, anak tahu gak sih anak kamu persiapan kita tuh ya Allah. Oh doang. Iya makanya sayang banget. Tapi sih beruntung ya, masih enak, masih bisa kesini. Padahal kan seharusnya peraturan di sananya 6 bulan sekali baru bisa kesini gitu. Tolong. Pokoknya kalau udah ada Naina sama anak-anak, pokoknya aku seneng banget nih. Lengkap ya, Bo? Komplit, rame gitu kan. Ya Allah, kembali dong nih ya suasana di Hakim yang dulu. Akhirnya aku dalam. Apaan kenapa? Kepala itu welcome home-nya. Ya, emang. Gimana nih? Seneng gak? Sudah. Seneng gak? Alhamdulillah. Kangen gak? Dan? Tuh, Bibi kangen sama Anaknya. Anaknya kangen gak? Kangen gak? Gitu. Yaudah, mau makan. Iya. Jalu peluk dong karena Inanya. Jalu. Peluk karena Ina. Peluk. Peluk dong karena peluk. Apa sih? Seneng gak? Senang. Kayak mimpi ya? Astagfirullahaladzim. Ada foto seseorang nggak sih? Hah? Ada apa? Nggak ada ya. Ya udah pokoknya.
Kayak mimpi nih, si Kembar ada di sini walaupun cuma beberapa hari. Dapat jatah libur, nanti kita akan harus ngantar mereka lagi ke Solo. Tapi banyak kegiatan yang akan mereka lakukan di sini. Yaudah, mereka biar enjoy deh, enjoy dengan kamarnya yang sudah lama ditinggalkan. Did it.